Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Azan. Nama aku Azhar. Usia aku 28 tahun. Masih berstatus bujang dan aku bertugas sebagai berada dalam bidang tugasan yang aku ceburi ini harus memerlukan persediaan mental dan fizikal. Tak faham dengan maksud aku. Mental dan fizikal? Setiap hari, aku akan berdepan dengan pelbagai orang yang dari pelbagai bangsa dan agama. Seseorang yang berlatar belakang bukan kaling-kaling, boleh dikatakan. Gelaran mereka menakutkan. Siapa mereka sebelum aku kenali adalah kesilapan dalam kehidupan pilihan mereka. Di sini, di tempat aku bertugas, bagi setengah mereka adalah satu sesalan, satu karma pada kejahatan yang telah mereka lakukan. Ada juga yang tahu bahawa di sinilah tempat persinggahan dalam perjalanan kehidupan mereka yang terakhir. Aku, seorang warden penjara. Di dalam penjara, terdapat beberapa bahagian atau bilik yang diklasifikasikan mengikut hukuman yang dikenakan oleh setiap banduan. Paling tepat sekali, mereka diasingkan berlainan dengan meletakkan mereka di blok-blok yang sesuai. Blok tahanan reman, blok banduan juvana, blok banduan kes jenayah berat seperti membunuh, merogol dan merompak akan dijarakkan kerana mereka dikategorikan banduan berbahaya. Blok paling digeruni anggota warden adalah blok bagi banduan terakhir, dihaskan untuk banduan yang menunggu giliran menjalani hukuman gantung sampai mati. Hukuman gantung sampai mati bukan dijalankan serta-merta, malah rayuan demi rayuan akan diutuskan kepada pihak tertentu dan kebanyakan rayuan sering ditolak dan mulalah perhitungan tarikh hukuman ketali gantung sampai mati mereka ditetapkan. Pada aku, mengetahui bila dia akan pergi menghadap ilahi adalah suatu rahmat dan satu kelebihan sebab seseorang itu akan setiap saat, minit, jam maupun hari meminta dimaafkan atas segala kesalahan, dosa-dosa dan mereka sempat bertaubat nasuha. Ada banduan yang khatam kitab suci Al-Quran di dalam penjara. Mereka mula mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Subhanallah. Baiklah. Aku diarahkan menjaga blok banduan terakhir pada kluster kali ini. Para anggota warden penjara akan bertukar setiap bahagian setiap kluster yang bermaksud. Tiap 4 bulan berakhir satu kluster, membuat keseluruhan 3 kluster untuk menjadikan setahun penuh. Walaupun aku banyak mendengar tentang kisah-kisah pengalaman seram dari rakan setugas,
tentang penampakan gangguan dan peristiwa aneh berlaku pada mereka sewaktu bertugas di blok tersebut, aku tidak ambil peduli sangat sebab kadang-kadang warden senior aku ni sengaja menakut-nakutkan anggota freshie macam aku ni yang baru kurang setahun berkhidmat dalam komuniti penjara. Hari itu, aku mula shift jam 8 pagi. Aku melaporkan diri kepada IC ataupun ketua yang bertugas, lalu ke bilik senjata untuk mengambil sepucuk pistol dan set peluru. Sebelum memulakan tugas, kami harus berkumpul di bilik ketua untuk taklimat tugasan hari itu. Taklimat yang merangkumi semua bahagian penjara. Setelah taklimat selesai disampaikan, barulah kami bersurai menuju ke blok masing-masing. Rutin aku seperti biasa, mengawasi banduan di bilik mereka, memeriksa kawasan persekitaran, dan aku juga menjadi salah seorang pendengar setia kepada banduan yang mengongsi kehidupan silam mereka. Aku ambil pengalaman mereka sebagai satu pengajaran dan iktibar dalam memilih perjalanan hidup aku yang masih panjang. InsyaAllah. Hari pertama, aku mengenali seorang pakcik berusia 71 tahun. Memiliki bidang tubuh yang sederhana, wajah yang berkedut di mamah usia dan kakinya tempang sedikit. Beliau dikenali sebagai Wak Man Naga oleh warden dan juga banduan yang lain. Nama gelaran itu diperolehinya semasa zaman mudanya yang panas baran dan tidak boleh terima teguran sesiapa pun. Aku dengar desas-desus yang beliau seorang tokan dadah international. Bukan sikit-sikit bahan terlarang diuruskan, malah berkontena jumlahnya. Beliau meraihkan keuntungan yang sangat besar. Penyeludupan menerusi kapal kargo dan seantero dunia, dan beliau melakukannya dalam tempoh lebih kurang 10 tahun tak silap aku. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh kecundang di tanah jua. Begitulah nasib malang tidak berbau menimpa Wak Man Naga. Beliau tewas dan ditangkap pihak berkuasa dalam serbuan semasa proses penyeludupan di sempadan waktu itu. Bermulalah perjalanan beliau menghabiskan sisa-sisa akhir hidupnya di sebalik tirai besi ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sebut jelas nombor badan kamu. 197... tuan. Esok kamu akan ditukar ke bilik aras bawah. Sudahkah kamu bersedia? Wak Man Naga hanya mengangguk kepala tanpa bersuara. Aku faham perasaannya. Bercampur aduk, takut, gemetar, sedih, kesal dan bermacam-macam lagi. Baiklah, kamu bersedia bukan? Esok warden akan datang untuk pindahkan kamu ke bilik menunggu. Aku berlalu pergi, menguruskan banduan yang lain dan menyiapkan dokumentasi peralihan banduan berpindah bilik. Aras bawah letaknya 5 buah bilik menunggu giliran ke tali gantung. Kalau berada di bilik nombor 5, bermakna 4 hari kemudian hukuman gantung sampai mati akan dilaksanakan. Aku menjeleng ke jam tangan yang aku pakai. 1:09 tengah hari. Beberapa minit masuknya waktu zuhur. Aku pun ke bilik rehat untuk bersiap mengerjakan solat zuhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seruan azan berkumandang melalui PA sistem penjara. Aku kenal suara lawangan azan itu. Suara Wak Man Naga. Ya Allah, syahdunya.
air mata aku dengan tak semena-mena mengalir deras. Hati aku tersentuh sebab... Kau okey ke, Zah? Okey. Cuma entah, aku rasa macam sebab semacam lah. Biasalah. Banduan yang azan tadi baru kau jumpa kan? Wak Managa. Beliau meminta diberikan peluang untuk melaungkan azan 5 waktu selama seminggu sebelum hukumannya dijalankan. Ketua setuju atas permintaan terakhirnya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jawab rakan setugas aku yang sesama berjemaah di bilik rehat. Setiap azan masuknya waktu solat bermula, hari itu telah dilaungkan Wakman. Sehinggalah tinggal sehari lagi buat Wakman sebelum beliau pergi. Wakman berada di bilik terakhir malam itu. Aku pula cuti, tidak bertugas. Wakman mempunyai kurang sehari lagi untuk menjalani hukuman gantung sampai mati. Dalam seharian, memang kebiasaannya kami akan lihat banduan akhir tidak berganjak dari tikar sejadah. Mereka mengaji berulang kali, berzikir dan berdoa, terisak-isak menangis. Jiwa yang penuh ikhlas ingin bertaubat dan diampunkan segala dosa yang telah mereka lakukan. Aku lihat begitulah Wakman, menyendiri bersujud di tikar sejadah. Apa yang sangat menyentuh hati kesemua yang ada di situ adalah laungan azan beliau yang diikuti tangisan pada waktu solat isyak hari terakhir beliau. Perasaan sebab menyelubungi blok terbabit akan perginya saudara Islam kita awal pagi nanti. Malam itu aku masuk shift malam. Aku melangkah ke bilik banduan paling hujung, iaitu yang terakhir. Aku sempat meminta maaf dan memeluk Wakman sebelum tiada peluang dan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan beliau lagi. Aku tahu selepas azan subuh berkumandang, Wakman Naga akan pergi selama-lamanya. Waktu subuh telah tiba. Aku sedang berjalan menuju ke aras bawah. Laungan azan bersahut-sahutan dari blok-blok lain, termasuk laungan azan yang aku dengar buat kali terakhir. Suara lunak Wakman Naga. Aku ke aras bawah. Aku nampak 2 orang warden senior dan seorang paderi berbangsa Cina keluar dari bilik akhir. Bukan giliran Wakman ke? Semalam dia berada di bilik akhir tu. Aku jumpa dia tengah malam semalam, bisik hati kecil aku. Hei, kau kenapa berdiri tegak macam nak kawat kat sini? Jom, solat subuh. Hairul, jap. Semalam bilik tu kan Wakman duduk. Pagi ni giliran dia kan azan. Azan tadi dia yang laungkan kan? Apa masalah kau ni, Azhar? Wakman Naga dah selamat dituntut ahli keluarga. Semalam waktu subuh dia dah jalani hukumannya. Oh, aku lupa kau off day kan? Cina tu baru 2 jam transfer bilik tu. Punyalah payah nak eret dia, meronta-ronta. Tu yang lambat nak pindahkan dia. Semenjak arwah Wakman Naga jalani hukuman, bilik tu kosong. Sampai 2 jam lepas, Cina tu dialihkan ke situ. Aku tercengang. Tadi yang azan tu, aku pasti Wakman lah. Astaghfirullahalazim. Istighfar, Azhar. Wakman dah tak ada. Siapa yang aku peluk dalam bilik akhir tengah malam tadi? Suara azan tadi. Semasa aku masuk ke bilik akhir jumpa Wakman, cahaya dalam bilik samar-samar. Wakman tidak memberi respon. Aku fahamlah, mungkin dia sedang sedih sangat. Aku terus keluar dan mengunci jeriji besi biliknya. Itu biasalah, jin jelmaan si mati menampakkan diri mengganggu.
bukan kau aja lalui. Majoriti warden kat sini pernah alaminya, kata Hairul. Selepas solat subuh, aku duduk atas sejadah, terngiang-ngiang di telinga alunan azan dari arwah Wakman. Ya, Wakman naga ya. Tiba-tiba, bulu roma merinding. Semua tinggalkan aku di bilik rehat keseorangan. Aku pun kelam kabut melipat sejadah dan beredar. Itulah pengalaman misteri sebagai warden penjara di blok banduan akhir. Sekian. Terima kasih dari RS Suzy.